Halo Sobat Sehat Indonesia, hari ini saya akan berbagi lagi tentang asma ya, satu penyakit yang bisa dipicu karena alergi, mungkin dingin, mungkin juga faktor genetik ya. Dan sebenarnya resepnya sangat sederhana, yaitu Anda mengambil daun kecubung yang kering ya, yang sudah kering itu sekitar 7 lembar daun kecubung, kemudian Anda linting seperti cerutu itu ya. Jadi daun kecubung yang kering itu 7 lembar dilinting seperti cerutu, kemudian Anda bakar. Lalu asapnya itu Anda hirup. Dan ini cukup dilakukan pada saat serangan asma ini terjadi pada diri Anda. Dan ini dilakukan sehari bisa 2 kali, tetapi yang paling sering adalah yang bisa Anda lakukan adalah ketika Anda sudah siap dengan daun kecubung itu. Jadi sediakan selalu bagi Anda yang mengalami penyakit asma, tinggal ambil 7 lembar daun kecubung, dilinting, kemudian dibakar, dan asapnya Anda hirup. Terima kasih. Sampai ketemu kembali.